Halo, selamat pagi semuanya. Oke, balik lagi di channel gue. Jadi kita pagi ini mau riding. Pertama-tama mau nge-gym dulu sebentar. Dan habis itu kita lanjut ke rumah nyokap di daerah Jakarta Timur. Oke guys, so ini adalah my first vlog, jadi nggak bisa lama-lama juga. Paling lama tuh kira-kira kita cuma 20 menit, no, nggak sampai 20 menit sih. Cuma 5 menit, 15 menit aja kali ya. Karena kan emang ini my first motor vlog, jadi semoga berkenan. Oke guys, bismillah ya. Jadi bagi yang baru gabung, ini gue sekedar tes juga sih. Mudah-mudahan sih bisa lancar semua kerja ya. Oke. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Gila. Pagi-pagi banyak juga baru-baru nongol. Gokil juga, bro. Berarti pada ajujing malam-malam ya, atau pada begadang. Sementara gue harus olahraga pagi-pagi, gue gak bisa juga gitu. Pak, jangan lupa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, orang banyak yang pulang, kita jalan. Yeay. Oke, jadi gue bakal mention lagi, ini adalah foto vlog pertama gue. Jadi mohon maaf kalau misalkan banyak-banyak yang salah, banyak pengulangan, karena maklum bro, newbie. Dan sekarang jam udah menunjukkan kira-kira jam 6 lewat 15 menitan. Seperti yang kalian lihat di sini, yang banyak keluar malah justru ibu-ibu sama anak kecil. Aduh, buset si kucingnya lucu banget. Jadi yang bapak-bapaknya mungkin masih pada tidur atau habis pada salat subuh, jadinya di rumah. Tuh kan, yang olahraga juga ibu-ibu tuh. Emang mantep ya. Nyokap tuh, ibu-ibu, nyokap-nyokap itu emang luar biasa. Mereka tuh tangguh men, bener-bener sumpah. Makanya kan selagi kita masih ada nyokap, kebetulan kita harus bisa inilah bro, kasih care lebih, kasih perhatian lebih buat mereka. Karena tanpa mereka lo nggak mungkin ada men di dunia ini men. Iya nggak sih? Waduh, enak banget pagi-pagi Sun Mori, Sunday morning ride. Nah ini baru namanya Sunday morning ride. Jalan di sini biasanya ini macet banget kalau hari-hari biasa, tapi sekarang gue lihat kan sepinya gokil. Dan enak lah, yang paling enak adalah hemat bensin, jadi lo nggak harus berjibaku macet-macetan. Nah sekarang jadinya kita bakal mau ke mall deket sini. Jadi konon sih katanya tempat gymnya udah buka dari jam 6. Kita cek aja bener gak tempat gym buka jam 6 tapi di mall. Karena lo pada tahu sendiri, di mall itu mereka bukanya jam 10 kan. Nah jadi gue baru nih pertama kali nih men. Jadi siapa tahu kalau kita ke mall kan pasti masih tutup tuh. Nah, ini nanti kita akan cek bener nggak udah buka. Dan gymnya itu di lantai atas, men. Jadi automatically kita juga harus masuk dari lantai bawah terus ke atas. Jadi kita akan nyaksiin nanti mallnya tuh pagi-pagi itu kayak gimana. Nah, tuh kan, tuh mulai banyak kan yang pada pengen olahraga juga. Oke, jadi
gue pengen review nih. Gue pakai action cam. Action camnya lumayan, lumayan asik. Jadi lensanya agak-agak lensa cembung. Kalau kalian pernah dengar mereknya S-Box, nah ya itulah. Itu yang sekarang gue pakai. S-Box. Itu seharusnya ada remote-nya, tapi entah kenapa remote-nya nggak bisa. Makanya gue agak-agak bingung juga sih. Wah gimana nih? Tapi ya udahlah, untungnya kan manual juga bisa. Jadi asik-asik aja. Hasilnya lumayan jernih. Nanti coba kalian langsung deh lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Tapi asik banget gitu loh. Asik banget untuk benar-benar dipakai. Tuh, apalagi kita belajar-belajar motovlog ya. Kayak gue nih kan, gue hitungannya gue newbie, jadi gue belajar-belajar. So, jadi ya mohon maaf kalau misalkan memang ya tadi gue bilang gak ada pengulangan-pengulangan dan gue ngeblank mungkin karena gue bingung kan. This is my first motovlog, so ya sering ngeblank kadang. Nah, ini mallnya. Mallnya masih tutup yang jelas dan banyak orang pada lari. Terus gue gimana masuk parkirnya? Mudah-mudahan sih bisa ya. Mudah-mudahan. Ya oke lah, kita lihat aja dulu. Kalau nggak bisa kita langsung lanjut ke rumah nyokap. Tapi kayaknya oke sih bisa nih. Itu aja ada mobil parkir di dalam. Ini mana ya? Ini mungkin anak kampus kayaknya ya. Gak mungkin juga kalau orang biasa nih pada lari kayak tentara gini bro. Tapi mungkin juga ya. Itu kan gue agak so tau gini, makanya nih kacau nih. First motovlog ya, mungkin lo akan dengerin agak ngebosenin lah gue ngomongnya. Oke, nah kayaknya sih bisa nih, kita bisa masuk. Oke, wah udah banyak yang parkir men. Gile, seru juga sih. Seharusnya udah buka ya, harusnya cuma lo ya. Seharusnya sih udah kelihatan sih. Coba nanti kita lihat lah. Nanti kita lihat. Kita lihat kayak gimana kondisinya. Karena ini pertama kali gue nge-gym jam segini dan di hari Minggu pula rame banget bro. Lo lihat tuh pada-pada main. Wah seru. Tapi masih tutup bro. Serius nih. Tapi ya udahlah, kita coba aja. Kita coba aja ya. Iyalah lah. Masih pada tutup ya udah. Gimana lagi? Oke. Oke, this is also my first. Semoga. Aduh, agak-agak gugup kan. Mungkin gua akan skip nih. Gua akan coba nge-skip ini aja. Gua akan edit. Soalnya enggak mungkin. Kalau gua biarin kayak gini, yang ada garing, man. Okay, this is my favorite spot. Enaknya karena deket sama Posca. Jadi enggak mungkin kenapa-kenapa. Amin ya, pasti gue yakin sih ini gak akan semata kenapa. Oke guys, coba ya. Nanti kita cek dulu. Gue agak malu kalau pakai helm kayak gini. Jadi gue matiin aja ya guys. Alright, see you guys in a minute.